David Tardozzi, manajer tim Ducati semakin galau untuk memutuskan pilihan. Ia bingung antara Enea Bastianini atau George Martin yang akan mengisi slot pembalap di tim pabrikan musim depan. Dikutip dari bolasport.com, David Tardozzi mengaku bahwa hingga saat ini masih kesulitan putuskan pilihan. Namun tidak akan ada perlakuan tidak adil di antara Enea Bastianini atau George Martin di pramak maupun di tim resmi. Dalam waktu dekat, David Tardozzi akan memberikan bocoran tentang kepastian nama pembalap yang akan temani Francesco Bagnaia musim depan. Ada dua pembalap terkuat yang dapat menggantikan Jack Miller di Ducati Lenovo. Mereka adalah Enea Bastianini atau George Martin. Miller memilih hengkang dari Ducati karena tidak menemukan kata sepakat untuk masalah perpanjangan kontrak. Sehingga Miller menjatuhkan pilihan tim KTM yang akan menjadi pelabuhannya musim depan. Dan hingga sekarang Ducati belum memutuskan siapa pengganti Miller, padahal Ducati sudah berjanji akan umumkan pada bulan Agustus ini. Ducati dibuat semakin galau saat melihat performa antara dua pembalap di sirkuit Silverstone Inggris 7 Agustus 2022 lalu. Martin memiliki peluang raih podium, namun terdapat masalah ban yang membuatnya gagal. Sedangkan Bastianini mampu menyelesaikan balapan pada posisi keempat, walau memulai dari posisi kedelapan. Sehingga kedua pembalap tersebut masih bersaing dengan sportif untuk perebutan kursi di tim pabrikan Ducati Lenovo. Untuk Tribun News Sport kali ini, nantikan informasi selanjutnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!